Sebentar lagi, Lesti Kejora akan melepaskan masa lajangnya. Begitu juga dengan Rizky Billar, yang tak lama lagi akan menjadi imam dalam bidu rumah tangganya. Ribuan hari telah mereka lewati, berbagai cobaan dan rintangan sudah mereka arungi. Dan pada akhirnya, pasangan yang viral dengan nama Lestar ini bertekad untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan bahagia. Dengan penuh sukacita, rasa bahagia yang tiada tara, Lesti Kejora dan Rizky Billar dengan keseriusan dan harapan doa restu memberanikan diri untuk mengumumkan tanggal lamarannya yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021 ini. Setelah diumumkannya, berbagai pesan dan nasihat terus diberikan kepada pasangan ini. Rasa haru penuh air mata bahagia ikut dilontarkan oleh orang-orang terdekat mereka. Inul Daratista, Soimah, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Fitri Karlina, Ramzi, Haris Adeski, dan artis lainnya. Tak terkecuali orang tua dari keduanya yang tak pernah henti menitipkan pesan pada anaknya agar menjadi istri dan suami yang siap menghadapi segala ujian dan cobaan setelah menikah nanti. Hal itu dilakukan tak lain hanyalah mereka ingin Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pada prinsipnya, Lesti dan Rizky Billar tak ada yang menyangka bahwa hubungan mereka akan seserius ini. Bagaimana tidak, pekerjaan yang beda, profesi yang tak serupa, dan tak pernah jumpa sebelumnya, hanya mengalami nasib asmara yang sama. Hingga dipertemukan di salah satu acara untuk pertama kalinya, keduanya memutuskan untuk segera membina bidu rumah tangga dengan perkenalan kurang lebih 10 bulan lamanya. Memang pada dasarnya, hubungan Lestar hanya settingan belaka. Setelah menjalani beberapa bulan, Lesti dan Rizky Billar meyakinkan hati dan saling jatuh cinta, hingga memutuskan untuk jadian dan sekarang akan segera menikah. Hal ini sontak disambut dengan penuh bahagia oleh para penggemar yang mendukung hubungan mereka. Perjuangan yang mereka torehkan selama ini, baik secara langsung maupun lewat media sosial, tak sia-sia. Mereka terus mendoakan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bahagia untuk selamanya. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti dan Rizky Billar.